Engkau naik kereta besar tidak melayakkan kau jadi orang besar. Kena faham tu. Engkau duduk rumah besar tidak menjadikan kau orang besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sementara ada masa ni tuan, sementara ada ruang, kita nak buat yang sehabis baik lah, sehabis baik. And memang penat, and dunia ni memang tempat penat lah tuan, memang penat. Allah uji, bukan sikit, banyak ujian Allah, ya Allah kirimkan. Dan tapi saya pegang prinsip yang sangat mudah, selalu saya ingatkan kepada tuan-tuan dan perempuan, bila dia datang kat saya, saya pegang prinsip tu, saya pegang. And bukan sekadar kita cakap kat orang, tapi bila datang kat kita, kita kena terima, kita kena handle benda tu. Apa dia? Bila Allah hantar ujian, bertahun-tahun yang ujian bila Allah hantar, jangan lagi hadap, kan? Jadilah orang yang sentiasa mencari Allah. Dan kadang-kadang ada banyak masalah di luar kemampuan kita berfikir. Tak terfikir kita, orang buat kita jadi tak terfikir, kan? Tak apa, kita masih dalam radar Allah. Allah hantar ujian tu maknanya Allah ingat kita. Kita tak terlepas daripada pandangan Allah, tak terlepas daripada pandangan Allah tu mahal tu. Jadi bila Allah uji kita, maknanya Allah masih ingat kita, masih pandang kita, masih kasih dan sayang kita. So kita balas kasih yang Allah tu dengan apa? Mencari redah dia, mencari mardatilah dia. Dan kita cari Allah masyarakat alaihi salam Muhammad wa alaihi salam Muhammad. Dan kehidupan ni tak peduli, Allah tak peduli kau ustaz, kau ulama, kau siapa pun, kau menteri, Allah tak peduli. Tapi Allah peduli apa amalan kau. Itu paling penting. Saya tegur ustaz-ustaz saya, saya kata ustaz, kan yang penting bukan title yang kau bawa. Bukan title yang kau bawa, apa peduli apa title kau. Kau datuk ke, kau tuan haji ke, dan kau hajar ke, kau datin ke, kau tansi ke, kau tun ke, kau ustaz ke, kau YR ke, doktor ke. Awak peduli apa dengan title kau semua. Yang abang nak pandang apa amalan yang kita buat. Itu abang nak pandang. Yang paling penting kita mengharapkan ihsan Allah supaya amalan-amalan baik kita sampai ke hujung. Abah tak peduli siapa pun, apa siapa kau ni, siapa panggil aku pun, abah tak peduli. Ya abah nak pandang kan apa amalan kita. Sebab itu kita minta husnul khatimah. And taubatan nasuha, kita diberi kesempatan untuk bertaubat pada Allah. Sebab itu setiap hari jangan tertinggal untuk taubat nasuha. Jangan tinggalkan solat taubat, jangan tinggalkan istighfar, astaghfirullahalazim. Bila Allah muliakan kita, bila kita muliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anda nak dapat kemuliaan yang manusia tak mampu bagi, anda nak dapat kedudukan yang tinggi yang manusia tak mampu bagi. Anda seorang pekebun saja, anda seorang penori getah saja, anda seorang nelayan saja, anda hanya pemandu kereta, anda pemandu van, anda hanya mat dispatch ke, siapa pun anda, anda adalah orang yang rendah di pandangan manusia. Tapi Allah muliakan kamu, Allah tinggikan kamu. Bila datang hari Jumaat, perbanyakkan selawat. Perbanyakkan selawat, Nabi suruh kita banyakkan selawat. So antara amalan yang paling besar jatuh pada hari Jumaat ialah berselawat, tuan-tuan. Lebihkan selawat daripada semua amalan yang lain, lebihkan selawat. Selawat duduk letak tinggi, tuan-tuan, pada hari Jumaat. Dan setiap hari banyakkan selawat, dan kemuncaknya setiap hari Jumaat. So perbanyakkan selawat, tuan-tuan. Tadi saya bagi tahu kepada pelajar saya, pelajar Tafiz, betapa kasih dan sayangnya Allah kepada kita ni, tuan-tuan. Kita kena ambil tahu, tuan-tuan, Allah kasih kita. And, kalau suami tak kasih, isteri tak kasih, menangis kita. Kau tak ambil tahu ke Allah kasih ke tak kat engkau? Jangan terperangkap, jangan terpedaya. Pakai baju ketat-ketat, nampak punggung, nampak buah dada, kan? Terbelah sana, terbelah sini, tunjuk kekayaan, tunjukkan kemewahan. Habis kau kata Allah sayang kau. Jangan buat main, kan? Orang tegur kita marah, orang tegur kita komplain, orang tegur kita bertikaikan. Macam ustaz bagus, macamlah kau ustaz, kan? Macamlah kau hebat, macam baik engkau. Sekatilah kau tengok lah. Aku, walaupun aku pakai macam ni, kekayaan aku lebih kaya daripada kau. Hey, Firaun lagi kaya, kan? Karun lagi kaya. Kau faham tak? Macam mana kehidupan Karun dan Firaun yang sangat kaya tu? So, kena berhati-hati. Jangan kau nampak kekayaan kau tu maknanya Allah sayang kau. Baik sangka bagus, tapi tengoklah pakaian, tengoklah amalan kau. Dan kita muhasabah diri, kita pandang diri kita. Sebab memandang diri kita tu akan menjadikan siapa kita di sisi Allah. Bila kau pandang diri kau dengan angkuh, dengan sombong, jadi kau berjalan di muka bumi Allah ni dengan sombong, dengan angkuh, belagak. Allahu Akbar. Kau naik kereta besar tidak menjadikan kau, tak melayakkan kau jadi orang besar. Kau faham tak? Bukan kurang lah orang lain.